Pemirsa, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi negara maju. Tekad kuat dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar wajah Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Membangun bangsa sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju tidak hanya tugas pemerintah, namun dibutuhkan juga peran serta semua unsur lapisan masyarakat. Bahu-membahu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengentaskan kesenjangan sosial dan menyamaratakan pembangunan dapat menjadi kunci untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Hal ini disampaikan oleh Chairman dan CEO MNC Group Hari Tanusudibyo saat bersilaturahmi sekaligus bertukar gagasan dengan para pengurus pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di gedung MNC Tower, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Intinya kan kita ini punya pandangan yang sama, bagaimana bisa membuat Indonesia yang baik. Baiknya itu bagaimana ya Indonesia yang maju, yang sesuai konstitusi kita, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang berdaulat, ya tidak hanya wilayah, tapi juga kedaulatan pangan, energi, dan lain-lain, juga Indonesia yang adil. Jadi banyak sekali yang tadi kita bicarakan tentang gagasan-gagasan memajukan bangsa Indonesia, dan memperkuat persatuan dan kesatuan, dan apa namanya, termasuk ada bagaimana kita bisa memajukan pemuda Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong kerjasama yang baik untuk memajukan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.